Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita sedang berada di teras kota dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama brand namanya Chartime. Wah, Chartime. Wah, sudah hadir nih ada Mas Adi Prabowo. Halo Mas Adi. Halo Mas. Ini person in charge-nya Chartime di teras kota. Halo. Halo. Thank you nih buat waktunya nih. Ya, sama-sama. Nah, Mas Adi, apa sih artinya Chartime nih? Kita udah tahu udah banyak sekali orang yang suka minum Chartime. Mungkin jadi, boleh di-share. Jadi sedikit, kalau Chartime itu diambil dari bahasa Taiwan. Bahasa dari Taiwan. Dua suku kata cha dan time. Jadi cha itu artinya teh, time itu waktu. Jadi Chartime merupakan gabungan dari waktunya ngeteh gitu. Oh, waktunya ngeteh. Karena memang brand bubble tea asal Taiwan. Brand bubble tea asal Taiwan. Iya. Nah, sudah ada di Indonesia sejak kapan? Kita masuk dari tahun 2011. 2011. Wah, iya. Udah 12 tahun berarti. Iya. Oke. Nah, itu jadi booming tuh kenapa, Mas? Ada variannya apa aja sih yang spesial di Chartime ini? Kalau untuk varian sih kita tersedia lebih dari 50 varian ditambah dengan seasonal menu yang terus ganti dari bulan ke bulan. Saat ini kita lagi ada kerjasama bareng Pokemon series. Pokemon? Pokemon series, benar. Pokemon series? Jadi ini base-nya susu. Susu dengan paduan nanas dan strawberry. Jadi rasanya lebih segar. Warnanya Pokemon ya? Yes, kuning ya? Benar banget. Tapi ada unsur-unsur rednya. Iya betul, ini kita pakai boba merah yang cuma bisa diaplikasiin di minuman series Pokemon aja. Wow. Jadi benar-benar ini produk eksklusif. Produk eksklusif, sejak kapan nih yang Pokemon series? Kita launchingnya dari bulan Desember kemarin. Bulan Desember, iya. Wow, berarti fans-fansnya Pokemon pada ini harusnya ya. Iya, kita juga ada merchandise-nya juga. Merchandise-nya kita ada kartu Pokemon yang dijual terbatas, kita hanya 100.000 untuk di Indonesia penjualannya, jadi benar-benar limited banget gitu. Wah, itu tersebar di semua cabang-cabang Chartime gitu. Yes. Hampir seluruh store Chartime di seluruh berarti Indonesia. Yang suka hunting, suka koleksi. Yes, benar. Apalagi kalau yang benar-benar suka sama Pokemon kan, jadi iya. Ini merupakan produk yang memang ditujukan untuk mereka. Nah tadi 100.000 ada jenis-jenis kartu-kartu yang ini ya? Iya, 100.000 kartu. Biasanya yang unik apa tuh? Yang unik apa? Yang unik sih ada beberapa tipikal kartu yang berhologram yang memang jadi inceran buat kolektor-kolektor. Jadi iya, saya ingat zaman saya dulu kecil juga ada tuh kartu-kartu ya, gitu kan. Benar, wah, itu di koleksi, valuasinya makin tinggi jadi yes, ya. Benar. Kalau sebenarnya Chartime ini, jadi menunya ini kebanyakan minuman semua? Kita memang teh, basicnya teh. Semua teh, ya? Basicnya teh, cuma kita juga jual beberapa menu seperti coffee, ada smoothie, ada juga. Smoothie juga. Terus ada beberapa menu yang seasonal seperti ini, yang mungkin sebulan, dua bulan akan berganti dengan menu-menu baru. Kita juga ada produk seperti ini, namanya ini Nochi. Nih? Nochi ini nori chips. Oh, nori. Jadi keripik rumput laut. Wow. Tersedia di 4 varian rasa, kita ada original, barbecue, terus kita ada cheese, sama balado. Oh, jadi ini cemilannya ya? Cemilannya. Sambil buat ngeteh, temen Chartime. Iya, temen minum tehnya ini. Sejak kapan nih? Kita ya baru bulan-bulan ini sih. Baru bulan-bulan ini? Iya. Berarti baru nih kita bisa dapat informasi, semoga teman-teman bisa cari tahu nih. Iya, datang ke teras kota, beli di Chartime ada Nochi. Nah, kalau biasa di Chartime ini produk-produk unggulannya tadi selain seriesnya Pokemon ini kan, apalagi sih? Kita menawarkan berbagai ragam jenis teh. Karena kita kedai teh, kita punya beberapa unggulan seperti kita punya signature milk tea. Signature milk tea. Ya, Chartime milk tea-nya kita tuh asalnya pakai premium black tea. Premium black yang tea. Yang rasanya benar-benar khas banget kalau dibandingin dengan brand-brand lain. Mungkin teman-teman yang biasa minum milk tea udah tahu, wah ini milk tea-nya Chartime gitu. Terus untuk beberapa jenis teh lain juga kita ada black tea, kita ada roasted tea, roasted tea teh dengan aroma panggang. Wow. Ya.
ada jasmine tea, jasmine juga, tea juga ada dengan aroma bunga melati gitu. Untuk selain di luar teh kita juga ada kopi unggulannya, kita ada kopi susu gula aren, kita ada house blended. Terus di luar kopinya juga kita ada hazelnut coklat tentunya ya yang jadi benar-benar favorit buat terutama yang anak-anak mudanya suka hazelnut coklat. Iya iya. Nah kalau di teras kota sendiri tadi saya lihat tempatnya bisa indoor bisa outdoor ya betul. Ya untuk di teras kota sendiri untuk dining-nya sementara kita indoor aja sih. Sementara indoor. Iya. Kita masuk dari sini tuh sekitar tahun 2015. 2015 ya. Awalnya kedai kecil mas dulu. Awal kecil. Kecil kita. Di sini sukses. Iya. Di sini sukses. Nah, 2015 store-nya kecil, iya? Terus 2019 akhirnya bisa relokasi. Relokasi ke belakang dengan store yang jauh lebih luas dan lebih nyaman sih buat customer bisa juga. Melayani lebih banyak lagi. Iya benar. Ini berarti karena penjualannya tinggi di sini. Jadi makin besar. Iya. Wah, mantap nih. Nah, ini juga kan tadi dari 2011 mulai Chatime kan di Indonesia. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Chatime nih? Kalau kami selalu konsisten dalam menjaga kualitas bahan baku ya. Kualitas bahan baku. Ya. Jadi dari kualitas bahan baku, terus juga dari standar operasionalnya standar kita operasional. Benar-benar jaga banget. Terus kita juga melakukan training secara berkala kepada teman-teman yang bekerja di sini. Yeah. Jadi benar-benar tuh staff-staff yang ada di Chatime itu benar-benar staff yang kompeten dan sudah terlatih. Oh, kompeten sudah terlatih ya? Iya. Mantap. Luar biasa. Sehingga jaga kualitas, konsumen juga puas. Iya benar. Dari segi servisnya juga kita servisnya maksimalin. Juga maksimalin dan bagus ya. Iya. Dan waktu itu saya lihat juga ada BTS ya? Iya betul. Wah, itu dia. Hebat. Jadi sebelum ada Pokemon, kita juga ada kerjasama dengan BT21 itu jadi BTS ya. BT21. Luar biasa sih animonya ya kalau untuk K-pop. Waduh. Benar-benar. Di teras kota semua pegang Chatime. Pegang Chatime semua. Pembelian online-nya juga luar biasa. Pembelian online juga luar biasa. Iya. Wah, ini nih. Hebat juga berarti salah satu rahasia suksesnya juga banyak lihat tren kolaborasi dengan brand-brand yang iya benar Emon, kita melakukan DS. Collab-collab dengan beberapa selain itu apalagi tuh yang pas ingat kita juga collab sama brand-brand seperti kosmetik ada fashion juga. Tuh bisa didapat produk-produk merchandise-nya Chatime secara limited di melalui platform online dari e-commerce. Iya. Terobosan ya mantap banget benar. Thank you so much ya Mas Adi Pawo udah sharing tentang Chatime. Sukses buat teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ke Chatime dimanapun berada atau datang ke teras kota nih. Iya benar. Ketemu Mas Adi di Chatime teras kota. Ini dapat ini series Pokemon dan Nori chipsnya. Dan Nori chipsnya jangan lupa. Oke, sampai juga di next episode saya Ruby. Bye bye. Thank you sekali Mas Adi.